kasih Mas. Tadi ngambil ini ya, nasi kotak ya? Iya. Biasanya muter-muter di mana Mas? Maksudnya mangkal di mana gitu? Sekitaran Tobot, Kokas, Tambah Satu. Oh. Untuk pendapatan hari ini gimana? Nol sama sekali. Barang juga atau enggak. Makanan gitu enggak? Enggak. Udah 3 hari, 4 hari lah. 4 hari nol. Biasanya tuh dapat 5 kali. Minimal itu. Setuju nggak sih Mas sama peraturan PSBB yang ngelarang penumpang itu? Kenapa? Yang pemerintah ngelarang Grab atau Gojek bawa penumpang. Kalau kan dilarang tuh? Kalau ya kalau dilarang itu penumpang sebenarnya sih kalau pendapat saya ya kalau ojek online itu nggak menulari virus secara cepat. Maksudnya yang bikin virus cepat itu menularnya ya kayak kereta, busway, atau angkutan umum itu kan lebih banyak dari 5 orang. Kalau ojek atau ojol itu paling hanya 2 orang. Itu juga udah ya, masuk kalau saya pribadi saya bawa handis. Oh, itu hand sanitizer ya? Iya. Jadi penumpang juga Mas kasih itu? Iya, setiap helm bekas penumpang juga saya semprotin. Oh gitu, sebelum dilarang itu ya? Iya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Iya, kalau saya sih, kalau untuk penumpang sih gak jadi masalah ya. Apa, dilarang. Tapi ya maksudnya kalau makanan biasanya saya emang kalau makanan kan paling banyak. Kantoran atau apa gitu. Sekarang udah 4 hari lah udah sama sekali total. Ini putar-putar dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi udah keluar? Iya, sampai sekarang. Tapi masih nol. Udah pulang aja lah. Kasih ya Mas. Ntar kalau dia tanggapin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!